pasang dopnya juga semua udah. Jadi penampilan ini guys, ternyata yang ini dua-dua nggak jadi bisa klik dan klik langsung masih bersama PMB Wheel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasangin ternyata ring 20 jadinya guys, nggak jadi ring 22. Pasangnya ring 20 aja. Masalah ban second guys, kalau ini baru semua. Nah, jadi pasangin ke sini. Upgrade, oke. Okay. Fortuner. 265, 50, 20, pengecekan angin, balancing, segala macam kita cek. Jadi semuanya dicek dulu baru kita pasangnya. Ini coba tadi udah repeating pas. Ini sudah berapa kali ya kita pasang? Kita pasang ke Fortuner aman. Gak ada kendala sama sekali. Ini guys, ini tetap semuanya kita kasih centering ya, supaya nggak getar, supaya nggak nyaman dipakai juga guys. Ini centeringnya begitu tuh. Kita pasang satu piece. Ini di belakang juga udah, cuman belum terpasang dock. Jadi tampilannya begini guys, tampilannya ring 20 sangat nyaman, aman dipakai di Fortuner. Ini guys tampilannya dari sudut belakang kanan, dock belum terpasang, baru dipasang mur doang, jadi nempelnya baru ketemunya kayak gini. Belum penampilan normal ya, penampilannya baru seperti kayak gini guys. Sebelah kiri juga sudah mulai diproses pemasangan ya guys. Nah, jadi udah mulai penampakan hasil seperti ring 20 guys. Samping kiri tetap belum kepasang dock, masih kelihatan mur-mur yang kepasang dalam karena belum tutup sama dock. Yang jelas disemir dulu, dikencangin dulu, baru kita pasang dock guys. Guys, setelah selesai pemasangan di belakang masih dipasangin dock sama Miko Andrean. Guys, tuh. Masih proses pemasangan dock sama Miko Andrean guys. Tuh. Ini udah kepasang dock-nya juga semua udah. Jadi penampilan udah normal kayak gini ya guys. Penampilannya normal seperti ini. Tidak ada kurang satu apapun, normal 100%. Udah kayak gini guys ya penampilannya. Mantap guys. Tampilannya di sebelah kiri. Ini ada bayang-bayang lampu ya guys, karena ini tengah malam, jadi ada pemancaran cahaya dari lampu penerangan. Jadi begini tampilan sebelah kirinya, lumayan gelap, cuman penampakannya kegantengannya gak hilang guys. Walaupun gelap-gelap, kegantengannya selalu terlihat sempurna guys. Tuh guys, ring 20 dibalut bannya GT radial. GT guys, tampilannya selesai dipasang. Semua sudah selesai. Kiri dan kanan penampakannya juga sudah sempurna guys. Tinggal jalan aja. Selesai deh tampilan. Udah keren, mantap, semuanya udah kelar sesuai dengan kerja kita. Semoga yang beli memuaskan.
puas gitu. Jadi begini lah guys, lagi ngelinding kayak begini tampilannya ya. Sampai di sini dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan video-video berikutnya. Wassalamualaikum.